Like this. Steady, steady. Hai guys, selamat datang ke vlog Kejis episode nombor 7. Hari ni Abang Kejis nak share dengan korang macam resepi bergedil juga, resepi masak seminggu. Yang ni kali ni bolognese untuk seminggu. Abang Kejis dapat ilmu ni waktu Abang Kejis kerja hotel dulu. Abang Kejis jadi waiter, Abang Kejis nampak budak-budak kitchen prepare barang-barang bolognese diorang. Jadi diorang masak dalam kuantiti yang banyak. Lepas tu diorang pre-cook pasta ni. Lepas tu senang lah bila customer ada order, bila guest ada order, jadi senang lah serve. Jadi ilmu ni boleh korang guna pakai juga untuk makanan harian korang. Yang paling penting, ia sedap. Lepas tu jimat, lepas tu memudahkan untuk makan akan datang lah. Korang susah untuk part yang first ni je. Jadi jom kita mulakan dengan resepi-resepinya. Okay guys, ini bahan-bahannya. Yang Abang Kejis introduce satu persatu. Kalau nama pasta bolognese, korang kena ada pasta lah. Jadi pasta ni Abang Kejis punya favourite adalah spaghetti. Jadi Abang Kejis menggunakan pasta spaghetti. Lepas tu untuk bahan tumis, yang ni bahan tumis ya. Bawang Holland, setengah batang carrot, 5 biji tomato. Sebab tomato ni saiz dia kecil. Minyak, garam, dan yang paling penting sebudah 1, 2, 3, sos prego. Last but not least, isi ayam. Jom kita mulakan. Okey, dah lepas introduce semua, mari kita memotong. So Abang Kejis nak mulakan dengan bahan tumis. Bahan tumis ni Abang Kejis akan dadukan semula. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulakan dengan bawang Holland. Sebab nanti air mengata mengalir. Jadi tips untuk nampak sedih tapi tak sedih, letaklah bawang. Potonglah bawang banyak-banyak, lepas tu hidulah bau dia. Korang akan sedih secara otomatiknya. Ya, Abang Kejis nak dadukan bawang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Garam lah. Sorrylah Abang Kejis tak ada cameraman. Abang Kejis letak pun Abang Kejis ni daripada jauh, so tak berapa nampak lah itu, tapi nanti dah siap bagi dia tunjuk apa yang jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Then kita nak dadukan tomato pula. Guys, bahan tumis Abang Kejis dah siap. Abang Kejis close. Bawang, tomato 5 biji, carrot setengah batang. Guys, so next Abang Kejis akan blend dada ayam. Kena masak lagi. And tip dia, make sure isi saja. Lemak semua kena buang, sebab kalau tak dia akan sangkut dekat blade blender jap ni dekat bawah tu. Masuk lebih kurang banyak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tu? Nampak guys? Nampak? Jangan macam-macam nak try korang buat kan. Sempoi.
sempoi padu. Kau memang the bomb. Termantul. Okay guys, Gary ni dah masak. Semua masak. Okay guys, agak-agak tumisan korang macam ni. Bolehlah korang mengangkatnya. Nampak? Okay, just nak tunjuk blend bahan-bahan ni. Bahan yang tadi yang dah digoreng tu lah. Oh, jatuh hati. Okay guys, ni barang ni bila dah siap blend. Jom balik dekat kitchen balik. Agak-agak ayam macam ni korang boleh angkat lah. Okay guys, sekarang kembali ke kitchen Abang Kejis. So inilah Abang Kejis akan menyimpulkan segala bahan-bahan ni. Paling penting, perigo semudah 1, 2, 3. Korang guna gimbal ke, Lego ke, apa ke, lantak lah. Tapi yang paling penting ada sos ni. Sebab kalau korang tak guna sos ni, boleh juga korang guna tomato puree. Tomato puree tu korang kena seasoning sendiri. Abang Kejis malas sebab harga beza RM3-4 je ni mahal. Nak beli seasoning lagi kan. Okay, banyak bebel pula. Ini yang bahan tumis tadi dah blend. Ayam, cincang, and paling penting, garam. Walaupun harga dia yang paling murah antara semua ni, tapi kalau tak ada benda alah ni, garam ni, segala semua benda ni akan rasa tawar. So pentingnya garam dalam makanan. Nak ambil sudu ni, masukkan kuah perigo. Wah, nampak tu. Ya, betul dia. Kaulkan. Okay, jadinya sekarang ni masa untuk kita merebus pasta. Okay guys, now Abang KJ sedang merebus pasta. Pasta itu sedang mandi dalam kolam air panas. Nanti Abang KJ tunjuk macam mana danes dia. Danes tahap kemasakan dia yang untuk pre-prepare untuk kita simpan untuk stok seminggu lah. Dia tak boleh clean the lens. What the hell. So Abang Kejis sedang menunggu pasta ni masak separuh untuk kita simpan sebagai pasta seminggu lah. Ini kuahnya, ini pastanya, ini kuahnya, ini pastanya, ini kuahnya, ini pastanya, ini kuahnya, ini tanya. Abang Kejis tak tahu nampak ke tak depan kamera Abang Kejis ni. Make sure macam tengah dia tu macam tak masak sikit tau. Danish dia. Tapi dalam kamera ni macam tak nampak je. Okay. Okay guys, sekarang ni Abang Kejis dah bungkus pasta ni. Kamera tu atas peti ais. Biar tak nampak. Tak apa Abang Kejis. Sekejap nanti Abang Kejis tunjuk. Abang Kejis biar rendah sikit. Abang Kejis nak prepare pasta ni jadi macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, akhirnya setelah 3 jam bertarung untuk masak pasta seminggu, inilah hasilnya. Uh,
simple je. Kalau Abang KJ boleh buat, orang pun boleh buat. Selamat mencuba.